Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Depan aku ni ada motor Suzuki Belang 150R. Suzuki Belang eh. Ini motor antara motor twin cam lah yang menggunakan carburetor. Tapi kat negara luar dah ada yang motor Belang juga tapi dah pakai injection. Kat sini aku tak tahu lagi lah dah keluar ke belum. Dulu owner motor ni pernah hantar dekat aku untuk ukur CR dan dial cam. Masa tu aku tak sempat nak buat dia punya video kan. Jadi hari ni owner ada membelikan beberapa barang. Okay, tanpa membuang masa lagi, jomlah kita tengok dan pasang apa barang yang owner belikan untuk motor dia. Okay, owner menggunakan dia membeli apa ni kelas spring untuk model Satria F150 ni, kelas spring dari brand BRT. Ini brand bangsawan ni. Brand ni memang baiklah. Dia punya barang pun harga keras juga. Tapi tak apa, brand ni walaupun harga dia keras, dia punya barang sangat berkualiti. Dalam kaprik pun dia orang pun pakai barang-barang macam ni. Selain clutch spring ni, dia orang ada CDI, cam. Cam dia memang terbaik lah. Aku dah banyak pasang. Okay, jom kita lanjut. Thank you.
Okey, macam biasalah gasket kegemaran aku dari brand Apple. Gasket ni dari brand Apple, gasket clutch eh. Gasket clutch. Okey, kat sini pastikan ni benda yang dekat mangkuk clutch ni, gigi dia pastikan menghadap dekat gigi yang dekat dalam casing clutch baru boleh masuk dan clutch tu bermain. Kalau gigi tu arah lain, tak jadi ya geng. Memang tak jadi, dia akan susah masuk. Kalau macam ni, bila kita tolak penarik clutch tu, dia akan tarik casing tu ke dalam. Pastikan benda tu pasang dengan betul . Motor ni menggunakan blok Umar Racing size 68 kalau tak silap. Walaupun piston dia besar, tapi motor ni stroke dia pendek. Dia pakai piston 68, dia punya spek CC dia sama je macam LC atau Y spek 62. Jadi walaupun piston dia besar, tapi CC dia kecil. Motor ni dulu dia pasang, sekarang ni dia pakai blok Umar Racing 68mm. Owner menggunakan oil filter yang original, kotak biru. Oil filter yang original daripada brand Suzuki sendiri. Okey, kita tengok apa ada dalam ni. Wow, filter dia bersalut lagi dengan plastik dan ada safety seal yang warna chrome tu. Okey, jomlah kita buka tengok apa macam.
owner menggunakan minyak hitam dari brand Motul. Ini brand lama. Brand ni memang pengeluar minyak hitam yang baik lah. Tapi awas, jangan terbeli yang tiruan. Owner menggunakan minyak hitam Motul 300P. Minyak hitam ni minyak yang fully sintetik 10W50. Fully sintetik, organic base, factory line, Easter core. Tu semua aku tak tahu lah. Tapi dia tulis dekat botol tu, aku baca je. Okey, jom. Okey, ni lagi satu barang owner ada beli Kipro X dari BRT kalau kita panggil apa ni, Katap rectifier. Dia orang panggil Kipro X, nampak? Dari brand BRT. Dia pun ada safety seal dia. Kipro X. Dan macam Kipro X dari BRT Katap. Okey, jom kita pasang.
Corner juga menggunakan CDI dari brand BRT yang dual band. Dia ada satu wayar terkeluar yang dengan soket. Itu adalah CDI BRT dual band. Dual band. CDI BRT dual band. Okey, sekarang aku nak pasang balik wayar vacuum ni. Boleh tercabut pula dia tadi. Okey, jom. Okey, motor pun dah hidup. Alhamdulillah. Kerja-kerja aku pun dah siap nyari. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.